Sedapnya suara Badrul. Fikri nak nyanyi macam Badrul juga. Walaupun Fikri tak macam orang lain, Fikri boleh. Fikri percaya. Fikri balik. Abang cakap balik. Fikri main gitar je. Apalah semua dapat anak macam kau ni? Mana Fikri nyanyi ke? Kau ni tak faham bahasa ke? Kerja kau asyik buat bising je. Lepas! Kau nak sayang main gitar kau ni kan? Kau keluar daripada rumah aku. Kau jangan balik lagi daripada rumah ni. Jalan je. Eh, dah pukul apa ni? Mak kau dah bising ke? Mak halau Fikri lah. Lah, ya ke lah bising sebenarnya sekarang ni? Boleh tak Fikri duduk kat rumah Badrul malam ni? Okey lah, kalau macam tu, jom. Sabar je lah, Yam. Entahlah. Bukan anak dia ke dekat situ? Mana? Mana tu lah? Eh, Yam. Kau ke mana anak kau tu? Eh, dah. Biar je lah dia tu. Pandailah dia balik. Tak tahulah aku dengan dia tu. Assalamualaikum, Badrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Fikri. Hai. Kau macam ada masalah je. Kau okey tak? Fikri nak minta tolong. Boleh ke? Tolong apa? Tak apa, kita duduk itu dulu. Eh. Fikri nak minta tolong ni. Boleh ke tak? Eh, takkanlah tak boleh. Boleh. Nak minta tolong apa? Mak Fikri marah kat Fikri. Fikri yang nyanyi lagu untuk dia. Macam Papa dulu. Jadi, Badrul boleh ajar Fikri nak main gitar tak? Ha, boleh. Tapi kita akan main kat belakang lah. Sebab kasi panas. Okay, jom.
Fikri. Ha, kita. Okey. Aku main satu lagu dulu. Jap, okey. Kau yang nak belajar kan? Okey, tak apa. Lagu aku ajar. Baik. So, kau kena basic chord A mainnya. Kita tekan kat sini. Okey, okey. Cuba petik. Bagus, Syut. Boleh pergi jauh. Okey. Kalau kita try ya. G pula sini. Fikri rasa Fikri dah boleh main lah. Terima kasih, Badrul. Eh, tak ada hal lah, Fikri. Sekarang kau dah okey lah? Okey. Macam ni. Apa kata kalau kita buat something special untuk buat mak aku happy? Something special? Ya, memandangkan raya nak dekat. Ya, raya. Kita boleh buat pelangi untuk mak kita. Ha? Pelangi? Jom. Okey. Kita masuk dalam dulu. Okey, jom. Oi, Fikri. Mak kau dah tidur belum? Dah. Cantik. Okey. Kita surprise mak kau. Kita pasang lampu pelita dengan lampu kelip-kelip. Okay. Wan tak, Wan? Okey. Ha, kalau macam tu, jomlah. Jom. Aku kena balik sebab tak dah malam dah. Takut mak aku cari aku. Mai. Gulak sampai. Assalamualaikum, mak. Assalamualaikum. Cantik lah, Fikri. Apa ni? Apa benda semua ni, Fikri? Fikri ada lagu untuk mak. Nak dengar? Aku dah cakap dengan kau kan? Kalau kau nak main lagi gitar ni, kau tak payah balik rumah ni! Kau tak paham bahasa ke? Kau tak ada otak lah lagi! Kenapa mak benci Fikri? Fikri nak mak senyum je. Apa salah Fikri? Saya macam mana? Alhamdulillah, dia dalam keadaan stabil. Cuma dia mengalami beberapa kecederaan pada bahagian kepala.
InsyaAllah selepas beberapa rawatan, dia akan kembali pulih seperti biasa. Terima kasih, Doktor. Saya minta diri dulu, ya. Fikri. Makcik, macam mana keadaan Fikri? Doktor cakap dia okey je. Kamu buat apa dekat sini? Oh, Badru datang sebab nak bagi something kepada makcik. Fikri ada tulis surat. So, makcik boleh baca sendirilah. Setiap kali adik cuba cakap dengan mak, adik takut sebab adik selalu buat mak marah. Mak cantik sangat bila mak senyum. Adik rindu. Adik rindu mak adik yang selalu senyum tu. Adik harap mak gembira dengan apa yang adik sediakan untuk mak. Adik nak tengok mak senyum. Mak, mak kena tahu tau. Adik tak pernah benci mak. Adik sayang mak selalu. Selamat hari raya mak. Lupakan saja kisah yang lalu.
engkau kesalkan, jangan engkau tangiskan.